Oke, selamat pagi. Saya akan mengetes mesin elastik yang 220 ADKCBT dengan daya listrik rumah sekitar 1300 watt karena di sini ampernya itu 6 ampere. Ya, di sini 6 ampere, jadi kurang lebih sekitar 1300 watt ya. Dengan pengelasan 5 mili ya, tebalan platnya 5 mili di aluminium ya. Saya akan tes di aluminium seberapa besar watt dari mesin las ini dan apa bisa digunakan di listrik yang kapasitasnya 1300 atau 6 ampere ya. Saya akan coba untuk menyalakan mesinnya terlebih dahulu ya. Apakah startingnya juga akan besar atau tidak ya. Jadi perhatikan NCB ini ya. Kita colok di sini. Oke, saya udah colok nih. Terus saya on mesinnya karena mesin switchnya itu ada di bagian belakang sini ya. Perhatikan NCB-nya ya. Saya coba on mesinnya nih. Secara startingnya ini kecil sekali ya. Jadi tidak ada lonjakan di NCB, jadi langsung bisa on ya. Nah, tapi apakah di pengalasannya ini akan bisa ya? Kita coba ya. Kita coba nanti perhatikan NCB ini ya. Saya akan mengelas di aluminium, itu berarti saya menggunakan yang AC ya dengan 2T di sini. Oke, dengan ini gas setelah gas di awal ya, awal pengelasan ini ya. Start current-nya saya di 15 ya. Karena menggunakan aluminium yang cukup tebal. Ini ampernya 95 ya, saya bikin 95 ya. Ini hash-nya atau frekuensinya itu 63. Ini untuk AC balance-nya 51 ya. Ini saya nggak pakai karena nggak, bukan kriter ya. Terus untuk kriter karenanya enggak, gas akhirnya saya bikin 0 aja ya, saya bikin 0,6. Stansenya menggunakan 2,4 mili ya. Oke, semua sudah settingannya. Coba kita nyalakan ya. Jadi perhatikan NCB yang ada di samping mesin ini ya, karena saya akan mengelas apakah ini turun atau tidak ya. Oke, saya nyalakan gasnya dulu ya, karena menggunakan argon. Argonnya saya menggunakan yang 10 ya, kurang lebih 10. Thank you.
Oke, sedikit saya naikkan untuk hash-nya ini ya. Menjadi 70. NCB-nya tidak turun ya. Ini berarti bisa digunakan di daya listrik sekitar 1.300 ya. Oke, untuk AC hash-nya saya naikin lagi ya, jadi 73 ya, supaya lebih ini. Oke, untuk hasilnya atau pengelasannya ya, ini PNCB 1300 ini nggak turun ya. Apa karena saya menggunakan ampere yang kecil? Bisa jadi ya. Coba ampernya saya naikin ya. Ampernya saya naikin jadi 100, 130 ya. Coba 130 nih. Apakah turun ya NCB-nya ya, perhatikan ya. Perhatikan NCB-nya ininya ya. Kipasnya secara otomatis nyala ya. Ini 1300 nggak turun ya, yakin ini ya. Ini karena dari ini baru turun ya. Ini kelihatan di sini turun ya. Jadi sekitar kurang lebih sekitar 3 menit ya. Tiga menit ini turun ya. Hasil pengelasannya ya, ini yang aluminium nih. Kita naikkan lagi nih.
Jadi 1300 itu kurang lebih sekitar di bawah ampere 100 ya, 100 ampere ya. Untuk pengelasannya weldingnya tuh di bawah 100 ampere itu di 1300 itu oke.